warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdadu Vlog Indonesia. Oke sahabat dealer, kali ini kita mau mengirimkan beberapa senapan di sore hari ini. Dan ini senapannya masih dites ya. Ini adalah bukti bahwa setiap pengiriman senapan yang akan dikirimkan kepada sobat dealer pasti dites dulu oleh teknisinya. Dan untuk kelengkapannya apa, langsung kita menuju ke sana ya. Oke, kelengkapannya ada di bawah sini. Untuk kelengkapan dari Ghost Warrior tadi yang berwarna black red itu ada tele spike ukuran 3 12x40 AOL. Ada juga peredam, tapi ini masih dipasang di sana ya. Peredamnya juga dicek ya sobat dealer. Dan ada magazin CNC seperti ini. Ada swivel gantungan Miss Mimistas, serta ini enggak tali sandanya sedang dibawakan oleh Mbak Ajipa. Ini dia tali sandanya. Dan untuk unit Ghost Warrior ini mendapatkan surat tanda kepemilikan senapan angin seperti ini. Nanti namanya bisa diisi sendiri ya sobat dealer. Tentunya ini dari CV senapan 123. Jadi setiap pembelian senapan Ghost Warrior akan mendapatkan seperti ini. Ini terbaru ya sobat dealer. Dan juga di sini ada nota dari Serdadu Rifle, ada surat pengantar kepolisian juga agar barang bisa nyampe tanpa, dan ada juga tote bag dari Serdadu Rifle yang akan kita kirimkan kepada Bapak Andi Irma di Natadi Kecamatan Samarinda seberang melalui CNI JPR. Kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Di sini ada Black Panther double tabung popor ranting seperti ini ya. Berat tapi anginnya sangat hemat sekali. Kita akan coba dengarkan suaranya. Wow, suaranya mantap sekali. Dan untuk setiap unit dari Black Panther juga akan mendapatkan STKS-nya ya. STKS-nya ini dari Black Panther sendiri seperti ini. Juga ada SPK-nya, serta kita akan tunjukkan hasil grouping dari Black Panther ini. Seperti ini, mantap sekali. Dengan kelengkapannya di sini ada tali sandang, swivel gantungan mimis, mimis test, ada spare part magazine CNC, dan ada juga peredam dari Black Panther, serta tote bag dari Serdadu Rifle. Oke, senapan ini akan kita kirimkan kepada Bagus Wahyu Utomo di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta melalui CNI JPR. Kita lanjut ke senapan yang berikutnya. Di sini dengan PCP Black Panther double tabung lagi, tetapi popornya gamel hitam. Kita akan dengarkan ya suaranya. Aduh. Mantap sekali ya. Dan juga sama kelengkapannya ini ada tali sandang, ada peredam, ada juga mimis jawara GR12, tas senapan berwarna hitam, pompa RV, dan tele basnel ukuran 39x40, dan juga tas Serdadu yang akan kita kirimkan kepada Bapak Hendi Gunawan Hadi di Kota Kapuas Hulu melalui pos. Oke, itu tadi beberapa senapan yang akan kita kirimkan kepada sobat dealer yang sudah mengorder pada sore hari ini juga. Buat kalian yang mau order atau sekedar bertanya-tanya, boleh banget ya, langsung saja menghubungi nomor CS yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa dukung kami di channelnya Serdadu Rifle Indonesia serta Serdadu Vlog. Saya Fonda, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Lagi sawurnya.
Nah.